guys, kembali lagi bersama gua si Will Up. Kali ini kita akan memulai petualangan horror game terbaru kita, yaitu di game Winda Horror Adventure. Teror bocil kematian, guys ya. Oke guys, sudah lama banget guys ya gua gak record. Oke, kita mau langsung mulai main dari awal aja guys ya. Oke, tadi gua udah coba main guys ya. Dan lumayan. Oke, di sini ada cutscene. Ternyata game ini lumayan susah guys ya. Tadi sebelumnya gue udah coba mainin satu kali dan gue mati mulu guys. Oke, gak nabrak padahal guys. Oke, nabrak ternyata. Gue kira gak nabrak guys ya. Oke. Dan di sini black screen lagi guys ya, lagi-lagi. Tadi pas awal gue nyobain juga ini black screen guys pas baru mulai. Aduh, oke kita ulangi lagi aja guys ya game. Oke, kita sudah sampai di gamenya. Kamu di terowongan Casablanca. Waduh, terowongan yang di itu guys ya, yang di Jakarta kalau gak salah. Terowongan angker. Oke, jaga jarak, jangan sampai mati. Nah di sini tuh kalau kita kena sentuh doang guys ya, langsung meninggal. Aduh. Oke, kita dapat checkpoint. Oke, dan di sini ada ruangan. Ya, gue udah tahu sih guys. Ini ruangan jebakan guys ya. Soalnya tadi sebelumnya gue coba mainin dulu guys sekali dan gue masuk situ malah kejebak guys. Oke, oh ini bisa kita ambil, ada mata batin guys ya. Oke, ternyata ini hantunya kagak kelihatan guys ya kalau di luar jangkauan kita. Aduh, mati gue. Oke, aman. Widih. Oke, nice. Oke, nah di bagian sini guys ya, ini rada susah. Tadi gue mati mulu di bagian sini. Oke, hati-hati. Oke, biarin dia lihat sana dulu. Oke, kita udah nyampe. Kamu makan jantung bocil kematian. Oke, ini bisa kita buang guys. Bisa kita ambil juga. Oke lah, kita bawa aja guys ya. Butuh satu kunci. Oke. Oh, kita harus mana nih? Aduh, settingan gue error lagi. Sebentar guys, gak bisa mundur. Oke, masih gak bisa mundur, waduh. Oke lah, kita naikin sedikit. Loh, aduh ini kenapa lagi nih settingan. Tunggu sebentar. Oke, tuh udah di tengah banget guys ya. Oke, akhirnya bisa juga. Oke. Oke, hati-hati kena sentuh kuntinya. Di sini harus jalan ke pinggir, hati-hati. Oke, di sana ada kunci. Oke, waduh, apa itu guys? Apakah ini hantu genderuwo? Oke. Aduh, gak bisa gua ambil lagi. Oke, aduh, dia ngejar gak ya? Oke. Oke, hati-hati. Ya, mata batinnya gua taruh jauh lagi guys. Aduh, malah ke bakar. Ya ampun guys, ternyata ulangan jauh banget dari sini lagi. Oke, kita ulangi lagi guys ya. Aduh, ini settingannya juga gak enak banget guys. Oke. Oke, hati-hati. Aduh, mati. Kamu digerogotin kuntilanak tak kasat mata. Aduh. Digerogotin kunti gitu. Oke, kita betulin dulu dah. Ini settingannya gak enak banget guys. Oke, kita deketin aja lah. Oke, nah kalau gini kan lebih enak guys ya. Oke. Oke. Rada susah mainin ini game guys. Oke, nice. Aduh, aduh, aduh. Malah mati lagi. Oke, di sini kita juga apa? Gak mati kita guys walaupun ada jebakan. Oke, di sini kita juga apa? Ada nyawanya juga guys ya. Di atas sini ada 10 nyawa. Jangan sampai mati lebih dari 10 kali, guys. Oke, mantap. Oke, bisa bisa bisa. Nice. Oke, nah ini guys harus hati-hati guys ya. Oke, karena kita sudah tahu, jadi kita buang di sini guys ya biar gak sayang. Hati-hati jangan sampai kebakar lagi. Oke.
Okay, nice. Jangan sampai kebakar lagi, nanti mati lagi kita, guys. Aduh. Oke, kita ambil. Oke, hati-hati. Aduh, gak bisa gerak. Oke, kita juga bisa lihat sini. Oke, di mana apinya tuh? Aduh, gak usah lah. Kita main hati-hati aja, guys. Daripada mati lagi nanti, mending main hati-hati aja. Oke, hati-hati, di sini ada kuntilanak. Kalau kita sentuh, kita bakal langsung mati, guys. Oke. Kita pakai kuncinya di sini. Oke, pintu telah terbuka. Oke, sebelum kita masuk sana, kita ambil lagi, guys, ya. Barang ini kali aja dibutuhkan. Oke. Kita ada di mana sekarang? Ada kekuatan di sini, guys. Oke, checkpoint ternyata. Aduh. Waduh. Hewan apa itu, guys? Ternyata ada hantunya. Oke. Aduh, ini harus main cepet sih, guys. Oke, depan sana buntu. Aduh, aduh. Gua kira buntu depan sana, guys. Ternyata enggak, guys, ya. Oke, di sini kita berarti harus main cepet, guys, ya. Oke, hati-hati nyangkut. Ah. Ini keyboardnya rada susah digerakin, guys, ya. Kontrolernya. Oke, nah, sekarang malah ngebug, guys. Sekarang malah ngebug. Gak bisa gue lepas suaranya. Aduh, ini kenapa lagi? Oke, dan ini suaranya juga ngebug. Oke, nice, akhirnya sudah sembuh. Oke. Oke, nice. Oke. Oke, hati-hati, jangan. Aduh. Oke, di sana ada checkpoint, kita ambil. Astagfirullah, guys, ini susah banget. Oke, kita udah mati berapa kali, guys, tadi? Oke, hati-hati. Berarti gak bisa lewat sana, guys, ya. Oke, ini cuma buat pengecoh, guys, jalan yang ada di sini, guys, ya. Oke. Loh, kok muter lagi? Oh, ini kayaknya kita harus nyari itu, guys, ya, batu yang ada mata batinnya. Oke, apakah di sini? Betul sekali. Aduh, malah kebuang lagi. Dodol banget, guys, malah kebuang. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, nah ini pasti susah banget, guys, ya. Soalnya cuma bolak-balik gini doang, guys. Oke, okay. Aduh. Kebablasan, guys. Aduh. Mulangnya jauh banget lagi. Oke, okay, tadi kepencet, guys, ya. Jadi maju sendiri. Aduh. Alasan, guys. Oke, kita balik lagi ke sini buat ngambil batu mata batinnya, guys, ya. Oke. Come on. Oke. Ternyata main game ini lebih enakan main di handphone, guys, ya, daripada di emulator. Kalau di emulator ini susah banget, guys, buat gerakinnya. Kayak patah-patah. Oke, hati-hati. Oke, kita bergerak perlahan-lahan. Jangan sampai nabrak kuntinya, guys. Hampir aja. Oke, kita checkpoint. Ada hantu apa lagi nih? Kuyang, guys. Kamu dimakan kuyang. Aduh. Oke, ternyata jangan sampai tertangkap. Kamu di terowongan Casablanca. Oke, ini apa nih? Ada yang berkilau, guys. Bukan apa-apa kayaknya. Oke, kita harus jalan di pinggir banget, guys, ya. Baru bisa lewat. Oke, ini gak bisa kita terobos. Oke, di sana ada sesuatu. Ada daging. Oke, tapi kayaknya kita gak bisa kesini, guys. Oke, di sini juga ada kunci. Oke, kita coba kesini dulu dah. Please, mudah-mudahan ini bukan jebakan, guys, ya. Oh, bukan. Waduh, itu apa lagi? Butuh dua kunci. Oh, ternyata kita harus mencari satu kunci lagi, guys. Oke, okay, siap. Aduh, nyangkut. Come on. Oke, okay, ini apa lagi, guys? Apakah itu jantung bocil kematian? Sepertinya, guys, ya. Oke. Okay. Ini dia kuncinya. Aduh, ada tuyul. Oke, okay, untungnya gak ngejar tuyulnya, guys. Wah, kalau ngejar susah itu, guys. Oke. Okay. Come on. Susah banget ini jalannya.
Aduh, sekarang kenapa nih? Patah-patah. Oke. Oke, pintunya sudah terbuka. Hati-hati juga, guys ya. Kita harus lihat. Oke, ini apa nih? Aduh. Janganlah mati, wahai anak muda. Wah. Aduh, guys. Tadi yang merahnya belum gua ambil. Wah, dodol, guys. Harusnya gua ambil dulu tadi yang merahnya, guys. Aduh, ini susah juga ini. Kayak lagi balap, guys. Oke. Kuntinya juga gerak. Bisa kita hindari, guys. Aduh. Ah, ini susah banget. Oke. Hati-hati. Kok nyawa diserap pohon setan. Ternyata gak boleh nyentuh pohon ini, guys ya, kita. Oke. Padahal cuma nabrak pohon doang, mati, guys. Hampir aja mati. Oke, hati-hati. Oke, kayaknya kita bisa ambil jalan kiri ini. Soalnya lebih aman. Bener, guys. Kita bisa ambil jalan kiri ini, guys. Aduh, tapi gak bisa ternyata. Harus cepet ternyata, guys ya. Langsung belok. Oke. Belajar dari pengalaman, guys ya. Waduh. Oke, kita tunggu ini lewat dulu kuntinya. Baru kita mulai jalan. Aduh, nyangkut. Oke, mereka ada di belakang. Aduh. Wih, hampir aja mati. Oke, aman. Nice. Oke, ini asap apa ini? Kayaknya kita gak boleh lama di sini, guys. Aduh, awas. Oke, aman. Hampir aja mati. Oke. Ini skin apa ini? Skill kah? Ada dua tuyul di sini. Oke, kayaknya kita harus ajak keliling tuyulnya. Oke. Enggak, guys. Bisa kita ajak, guys ya. Oke. Aduh. Guys, ini susah banget. Oke. Kita ulangi lagi. Udah geraknya susah. Ini tuyulnya juga nyusahin, guys ya. Aduh. Oke, langsung. Ih, malah diem lagi, guys. Oke lah, kita kontrol pakai ini aja lah. Geraknya, guys. Nah, lebih enak ini, guys ya. Oke. Kalau kita pakai keyboard mah jadi patah-patah, guys. Geraknya susah. Oke, hati-hati, hampir nabrak. Oke, kita ulangi lagi, guys. Oke, ini kenapa sih? Kok ngebug mulu, guys? Gak bisa gue pencet tuh. Oke, ternyata tadi gamenya ngebug, guys ya. Makanya dia maju sendiri. Oke, hati-hati. Oke, kita tunggu dia lewat. Nah, ngebug lagi, guys. Aduh. Kok gue kesel ya lama-lama ya. Oke. Oke, kita main sabar aja, guys. Hampir aja mati. Oke, hampir bablas lagi, guys. Tadi ngebug lagi, guys ya. Jalan sendiri dia. Oke. Belok, come on. Aduh, dikit lagi itu. Oke. Harus main sabar, guys ya. Oke, dia sudah belok sana. Dan saatnya kita jalan, guys. Oke. Nah, sekarang, guys, belok. Ayo, keman. Hampir aja mati. Aduh. Malah nyentuh pohon lagi. Oke. Ayo, jalan. Aduh, guys. Pegel banget main ini game, guys. Mati mulu. Oke, entah karena gamenya yang susah atau karena guanya aja, guys, yang dodol. Oke, kita tunggu mereka lewat dulu aja, guys ya, semua di sini. Oke, satu hantu lagi belum lewat. Oke, nah sekarang waktunya. Hampir aja. Oke, nice. Kita udah nyampe lagi di sini. Oke, nice. Nah, sekarang nyampe lagi, guys, di tuyul merepotan ini, guys ya.
Oke. Oh, dia bisa berhenti-berhenti ternyata guys ya. Tuyul yang ini. Oke, sedikit lagi kita pancing dia ke depan. Oke, nice. Oh, ternyata ada yang ngejar, ada yang enggak guys ya. Oke, nice. Nice. Akhirnya kita lolos juga guys ya. Aduh. Ya ampun guys, ini game susah banget. Oke, satu kali lagi coba lah guys. Gue udah kesel guys. Saya sudah kesel karena mati mulu. Ini game emang difficulty-nya susah banget guys. Walaupun ini apa, yang game modenya mode bocil. Nah sekarang malah ketiban pohon guys ya. Aduh guys. Oke lah guys, mungkin buat game Winda Horror Adventure cukup sampai di sini terlebih dahulu guys ya. Seperti yang kalian lihat, ini game itu apa, susah banget. Tiap gua apa mainin, baru mainin kali ini sih. Oke, so mungkin untuk game Winda Horror Adventure cukup sampai di sini terlebih dahulu guys ya. Dan sampai bertemu lagi di next video. See you later.